Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin melakukan setting jam sholat menggunakan HP Android. Langsung saja kita nyalakan Bluetoothnya terlebih dahulu. Oke, setelah Bluetooth menyala, kita pilih aplikasi JWS Revipod atau jadwal jam sholat Revipod. Kita pilih. Di sini masih belum terkoneksi. Kita pilih Bluetooth. Kita pilih SPPCA. Oke, sudah terkoneksi. Kita tinggal lakukan setting. Jika kita melakukan setting waktu, kita pilih waktu. Sekarang jam 17:03. Menitnya kita tambah. Oke. Terus tanggalnya sudah benar 21 bulan 11. Harinya sekarang hari Rabu. Oke. Tahunnya sekarang 2018. Setelah semua sudah cocok, waktu, tanggal, tahun, hari, kita pilih simpan, maka otomatis jam sudah siap untuk digunakan. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.